Halo guys, kembali lagi di Edudu Channel. Di sini kita ngomongin game Clash Royale. Kali ini ada challenge terbaru, yaitu bernama Tantangan Arena 1-4. Dan ini untuk mengingatkan kita untuk arena yang sudah kita lewati dulu ya, dari arena 1 sampai arena 11 atau lebih atau di atasnya lah. Dan seperti apa musuhnya atau apalah itu hadiahnya. Ayo kita lihat video yang satu ini. Dan pertama kita ke sekarang kita buat deck ya. Jadi ini deck yang cuma bisa didapat di arena 1 mungkin nih. Tapi anehnya ini ada hunter. Tunggu sebentar. Oke. PK pastinya provider. Ini itu dan kecil-kecil aja ya, ambil gampang. Oke, lihat dulu deh nih. Sebentar. Arena 1. Chat. Jadi hunter udah bisa di arena 1 ya. Oke, langsung aja ke game ya. Oke. Jadi masih hunter itu kartu yang saya dibilang cukup baru ya. Yang masih kayaknya 2 atau 3 bulan yang lalu. Tapi ya masa di arena 1 sih. Oke, sepertinya buset. Waduh, coba juga dia. Ayo dong, ya, dia kita dikasih anjay. Buset. Sampai segitunya ya. Dan ayo dikit lagi. Ya, walaupun acelnya mati juga, tapi ya setidaknya itu enggak mati karena skater nami itu ya bagus sih. Lumayan, not bad. Ya bodoh lah. Gue nggak bakal kemakan dua kali. Oke. Mantap. Waduh. Dan plus satu ya, dan oh mana, dan anunya pangeran ya, set ya. Ampun, nah ayo dong. Dan sepertinya oke, masih belum. Ya ampun. Apa salah guna musim ini giniin? Ya, mati deh. Dan sepertinya kita di sini nggak ada apa ya, kita 3 kali kalah nggak apa-apa di sini ya untuk di arena 1 ini. Tapi ya speknya gue ganti deck dulu ya. Iya, itu
sini nggak ada lock ya, tapi ada panah. Dan itu cukup menguntungkan sih ya. Biasanya orang tuh nganggap lock itu kartu yang lemah. Pasti ini pakai panah. Masih bertahan itu pemirsa. Masih hidup. Waduh. Iya saja peneng. Oh nggak bisa tembak lagi. Ya. Satu tetangga yang nggak tahu diri itu sebelah. Fisiknya tak ampun. Dan udah gue tinggal dikit. Mantap. Lagi. Lumayan. Nice combat. Nice counter ya, kena combat. Aduh, gak belok lagi dia. Ya, pangeran pun mati. Waduh. Bisa mati bersamaan anjay. Padahal tuh bayi naga itu cukup apa darahnya cukup banyak ya, tapi kalah sama Acel. Enggak. I still can make it but I guess not. Ayo, kita lagi. Mantap, ayo terus, kita lagi. Belum cukup nak, belum cukup. Oke, kita lagi, kita ayo. Apa tuh soal apa tadi? Oke, entar gue menang. Oke, ambil hadiahnya. Dan battle ketiga melawan orang dari China atau Jepang. I don't even know. That best. Let's do it. Okay, Goblin Heart. Kartu ini cukup agak ngeselin ya. Ya, sebenarnya cuma ngeluarin Goblin di chip aja, tapi ya. Entah kenapa itu bikin orang kesel. Ya tembak. Ya ampun. Ya arena satu ini kartu paling OP adalah Spartan Army. Army pasukan Spartan. Whatever. Aduh. Oke, ada Hunter. Ada Hunter geng. Why are you doing this? Sumpah ya, di setiap challenge itu musuhnya pasti aja ada yang kayak gini. Ya. Oke. Dan gue pasti kalah atau pasti gue bisa epic comeback. Sepertinya gak bisa. Hey dong. G.
Give me a chance, damn it. Oke, masih rekam ya. Kalau Mobile Legends gue gak bisa mastiin bisa rekam atau enggak, karena ya HP gue gak kuat, gak cukup kuat untuk Mobile Legends Bang Bang. Please let me hit it. Why you gonna be so? Nah, gue jam banget ngelong. Oke, setidaknya satu aja. Kalau satu lu bisa dilawan, jadi mesti pasti bilang gitu. Oh, dia dengar. Nope. Nah, ini kowe. Oke guys, sampai gitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa tuh subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke.